Anda menyaksikan News Update pemirsa, erupsi Gunung Agung di Karangasem, Bali masih terjadi dan mengeluarkan abu vulkanik. Para pengungsi di radius 5 km terpaksa mengungsi ke tempat aman dengan fasilitas apa adanya. Hingga kini korban bencana Gunung Agung di Kabupaten Karangasem sudah mencapai 4.855 jiwa yang tersebar di 50 titik. Para pengungsi terpaksa tidur di tempat terbuka dengan alas tidur seadanya. Akibatnya pengungsi terutama balita sulit tidur karena cuaca yang dingin. Kondisi sekarang ini ya biar nggak resah warganya, ya gimana keputusan pemerintah gitu. Komentar saya biar ditutup dulu, biar ada lah apa itu terpal gitu, biar ditutup biar nggak kedinginan anak-anaknya. Gimana, ada mengeluh pilek atau gimana anaknya? Ya semuanya pilek, anak saya pilek, yang lain nggak tahu. Sampai saat ini udah ada bantuan pak dari pemerintah? Belum, sampai sekarang belum sih ada. Kalau tadi, makanan logistik? Makanan ada. Kalau tempat